Okay, she can never see the nine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Miranda Haryanja dari kelas 11-3. Di sini, saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 19 Medan masa bakti 2022-2023. Di mana, untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 19 Medan, saya mempunyai visi dan misi. Visi saya ialah mewujudkan OSIS SMA Negeri 19 Medan sebagai organisasi yang menjunjung tinggi ketakwaan serta keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu siswa dalam perkembangan keahliannya, serta mewujudkan SMA Negeri 19 Medan sebagai sekolah penggerak yang unggul. Demi tercapainya visi saya tadi, saya memiliki beberapa langkah atau disebut juga dengan misi. Yang pertama, mempertahankan serta mengembangkan kegiatan keagamaan di sekolah seperti rohis, PA, dan juga meningkatkan kesadaran akan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, memastikan program eSchool berjalan dengan lancar demi membantu perkembangan bakat siswa. Yang ketiga, menciptakan anggota OSIS yang berjiwa integritas tinggi. Yang keempat, menanamkan jiwa berakhlak mulia dan berbudi pekerti kepada siswa. Yang kelima, meningkatkan kesadaran kepada siswa tentang pemilahan sampah demi mewujudkan siswa yang kreatif. Yang keenam, menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dan yang ketujuh, mempertahankan serta mengembangkan program kerja OSIS yang sudah ada di sekolah. Memimpin dengan ikhlas demi kemajuan bersama. Ke Tanah Abang beli jambu, tak lupa pula di rambutan. Jangan lupa pilih nomor satu, memimpin dengan ikhlas demi sebuah perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.